ofisial. Jadi jumlah seluruhnya 34. Ya, peserta untuk yang ikut serta lomba, hafiz dan hafizahnya, juga kori-koriannya kalau dikurang sekitar 20. Jadi yang untuk ofisialnya sisanya ofisial. Juga ada pendamping dari tim medis juga ada. Target kita? Ya, pasti juara umum lah. Kemarin kan juga tahun 2017 waktu di Kayung Utara kita kan Kabupaten Mempawah juga juara umum. Kita mengharapkan mudah-mudahan juara umum tetap bertahan di Kabupaten Mempawah. Bahkan yang sudah kita lakukan untuk meraih prestasi juara umum ini seperti apa? Iya, tetap kita selalu memberikan bimbingan untuk ya latihan-latihan untuk kafila, untuk hafiz-hafizah kita, supaya nanti pada saat lomba tampil ya insya Allah tidak mengecewakan. Kaitan dengan bonus, insya Allah ada bonus. Jadi tadi sudah saya informasikan kepada peserta, yaitu dari peserta dari Kabupaten Mempawah, Kori dan Koria, Hafiz dan Hafizah, bahwa insya Allah kalau memang bisa dapat mempertahankan menjadi juara umum, bonus ibu akan ada khusus untuk. Wallah.